saudara, sangat bersuka cita kita berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Kristen N2S TV. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan kita kali ini terambil dalam Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-35 hingga dengan ayatnya yang ke-43. Injil Lukas 18 ayat 35 hingga dengan ayat yang ke-43 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu, memuji Allah. Pemirsa, judul renungan hari ini akan saya sampaikan, yaitu seruan yang mendatangkan mujizat. Semua orang di dunia ini pasti mau menikmati perkara-perkara ajaib dalam hidupnya. Apalagi perkara atau hal itu merupakan sebuah kerinduan atau mungkin yang sudah dinanti-nantikan selama hidupnya. Mungkin perkara-perkara atau hal-hal ajaib itu atau mujizat yang saya maksud di sini adalah hal yang sudah lama didoakan, hal yang sudah lama diimpikan di dalam keluarga, mungkin rumah tangga, pekerjaan, atau apapun dalam hidup ini. Dan ketika itu terwujud, pastilah akan sangat menggembirakan, membahagiakan, bahkan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Demikian juga untuk seorang yang buta, kalau dalam Injil Markus, pasal yang ke-10 disebutkan di sana namanya yaitu Bartimeus. Seorang buta ini merindukan atau mendambakan sebuah mujizat, yaitu dia ingin melihat kembali. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia memperoleh mujizat itu lewat seruannya. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa memperoleh mujizat lewat seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita belajar dari beberapa hal yang dilalui atau dilakukan oleh Bartimeus. Yang pertama, seruan yang disertai dengan iman. Ayatnya yang ke-38 saya bacakan. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pemirsa, kita tahu bersama bahwa orang buta, dia pasti tidak bisa melihat. Dia mungkin hanya bisa mendengar. Dan ketika Bartimeus mendengar bahwa ada Yesus yang lewat, dia berseru kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Tahukah saudara bahwa selama dia hidup, dia tidak pernah melihat dan menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Mungkin saja dia hanya mendengar dari orang-orang bahwa Yesus sudah mengadakan mujizat, membuat mujizat di mana-mana. Dan itu yang menjadi keyakinan bagi dia bahwa ketika dia juga akan meminta atau berseru kepada Tuhan Yesus, pasti dia memperoleh mujizat. Di sini kita melihat letak iman dari seorang Bartimeus, saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena meskipun dia tidak melihat mujizat yang Tuhan sudah buat sebelum-sebelumnya atau selama hidupnya Yesus, tetapi dia percaya, dengan yakin dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Pemirsa, biasanya manusia cenderung kalau sudah mendapatkan sesuatu atau sudah menyaksikan perkara besar, perkara ajaib, barulah dia yakin, "Oh iya benar, ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kalau saya meminta kepada Tuhan, pasti saya memperoleh mujizat." Berbeda dengan Bartimeus, meskipun dia tidak melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi dia percaya ketika dia berseru kepada Yesus, dia yakin dia akan mendapatkan mujizat. Apakah kita juga demikian, saudara-saudara? Jangan tunggu Tuhan buat perkara besar dulu baru kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Yesus sanggup menyelesaikan permasalahan hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita berseru dengan iman percaya, maka yakinlah bahwa kita pasti akan menikmati mujizat. Sama seperti Bartimeus, dia seorang buta, tidak pernah menyaksikan Yesus melakukan mujizat di mana-mana. Mungkin saja hanya mendengar kesaksian dari orang-orang, tapi keyakinannya, imannya meyakini bahwa Yesus akan melakukan hal yang sama kepadanya, itu mujizat untuk dia bisa melihat kembali. Dan ketika dia berseru, saudara-saudara, dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi di sini saya mau sampaikan kepada kita,
Apabila seruan kita disertai dengan iman, maka yakinlah sebentar lagi kita pasti akan menikmati mujizat lewat seruan kita itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apapun permasalahan hidup kita, apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rindukan saat ini, mari serukan itu kepada Tuhan dengan iman. Dan percayalah saatnya nanti, saatnya akan tiba, Yesus akan menyatakan mujizatnya kepada kita. Kita akan melanjutkan pada poin yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk memperoleh mujizat dari seruan kita. Kita belajar dari Bartimeus. Namun kita akan melanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, setelah kita membahas tadi bagaimana seruan kita kepada Tuhan bisa mendatangkan mujizat kepada kita, poin pertama kita sudah membahas bahwa ketika seruan kita, kita serukan kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan, maka mujizat akan kita peroleh, sama seperti Bartimeus tadi. Kita akan membahas hal yang kedua, bagaimana supaya seruan kita mendatangkan mujizat. Yang kedua adalah seruan yang tidak disertai dengan rasa putus asa. Ayatnya yang ke-39, firman Tuhan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Berbicara soal putus asa, ini kadang yang menjadi penghalang bagi banyak orang untuk menikmati mujizat Tuhan. Sebenarnya sedikit lagi kita sudah menikmati keberhasilan, sedikit lagi kita sudah menikmati kesuksesan, tapi ketika rasa putus asa ada, kadang-kadang kesuksesan itu jadi menjauh dari hidup kita. Saya punya sedikit cerita, saudara-saudara. Ada seekor kuda yang terjebak, dia jatuh ke dalam sebuah sumur kering, dan sumur itu sangat dalam. Ketika dia jatuh di situ, dia terus mengeluarkan suara, dan orang-orang satu kampung itu mendengar. Ketika mereka beristirahat di malam hari, suara kuda itu sangat berisik dan mengganggu istirahat mereka. Mereka berbondong-bondong datang ke situ, kemudian mereka berusaha untuk menolong kuda ini. Mereka sudah melakukan segala macam cara untuk menarik kuda ini keluar, tetapi kuda ini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu berat atau mungkin sumur itu terlalu dalam. Dan karena mereka sudah sangat lelah, mereka putuskan untuk putus asa, ya sudahlah kita tidak usah tolong kuda ini. Kalau begitu sekarang biar kita timun saja dia, biar dia mati di dalam, sehingga dia tidak berisik lagi ketika kita beristirahat di malam hari. Nah, saudara sekalian, mereka memutuskan untuk mengumpulkan kuda ini hidup-hidup. Lalu mereka berusaha untuk menutupi sumur itu dengan tanah. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika mereka berusaha untuk menutupi sumur ini dengan tanah untuk membunuh kuda itu, mengubur kuda itu hidup-hidup, setiap kali tanah dijatuhkan ke bawah, kuda ini terus meronta-rontakan badannya, sehingga tanah-tanah itu terjatuh ke bawah, dan kuda ini bisa menaikkan pijakan kakinya. Semakin banyak dan semakin dekat kepada mata sumur ini, dan saudara tahu apa yang terjadi? Kuda itu tidak tertimbun, tetapi karena kuda itu terus berusaha untuk menggerakkan badannya dan tanah itu tidak menimbun dia, tanah-tanah yang ditimbun oleh orang-orang sekitar menjadi pijakan kakinya untuk akhirnya dia keluar dari sumur itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saja kuda itu tidak berusaha untuk melawan atau merontak-rontakkan badannya sehingga tanah itu terjatuh ke bawah dan menutupi badannya, dia pasti tidak akan keluar. Tapi ada sebuah usaha yang dilakukan oleh kuda ini. Sementara manusia-manusia yang sudah putus asa ingin mengubur dia hidup-hidup, menimbun dia dengan tanah di dalam sumur itu. Tetapi dari kuda ini sendiri dia berusaha untuk membebaskan dirinya. Kalau kuda ini putus asa, maka dia bisa mati terkubur di dalam tanah itu atau di dalam sumur itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, biasanya dalam kehidupan kekristenan, banyak hal yang kita minta kepada Tuhan dan biasanya Tuhan belum menjawab. Kalau kita minta hari ini, kadang-kadang Tuhan belum bisa menjawabnya. Kita merindukan mujizat, kita merindukan hal-hal yang baik, perkara-perkara ajaib, keberhasilan mungkin dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan anak-anak kita.
Tapi rasa-rasanya sudah berulang-ulang kali kita menyampaikan kepada Tuhan, tapi mujizat itu belum saja ada, saudara-saudara. Jangan pernah putus asa. Mari kita belajar dari seorang Bartimeus. Dalam ayat yang ke-39 tadi mengatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur ia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Bartimeus bertanya, siapakah itu? Lalu orang-orang mengatakan, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Dia berseru, dan ketika dia berseru, anak daun kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Diamlah kamu, jangan ganggu guru. Mungkin seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Semakin keras bahkan dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Bisa saja ketika orang-orang tadi yang ada di sekelilingnya, ketika dia, orang-orang itu berkata diam atau menyuruh dia jangan berteriak lagi, bisa saja pada waktu itu saudara-saudara dia diam. Dia mungkin ketakutan, ah nanti saya dimarahi, nanti saya dipukuli, atau nanti saya dihukum atau yang lain sebagainya. Bisa saja itu terjadi saudara-saudara sekalian. Tetapi dia tidak melakukan itu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, semakin keras ia berseru, dia memanggil Yesus untuk menyembuhkan dia. Bisa saja dia putus asa, tetapi itu dia tidak lakukan. Dia mengambil keputusan untuk terus berseru kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan berpaling dan mendengarkan dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang memang pergumulan kita atau kerinduan kita untuk menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa sudah ulang-ulang, kita datang kepada Tuhan meminta 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Tuhan tidak menjawabnya. Jangan pernah putus asa, saudara-saudara. Kalau benar-benar kita ingin menikmati mujizat itu, teruslah berseru kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita, kapan Tuhan mendengar seruan kita, tapi ayo terus berusaha, sama seperti Bartimeus. Ketika orang-orang menyuruh dia diam, dia memilih untuk terus berseru. Bahkan dikatakan firman Tuhan, semakin keras ia berseru. Dan kalau kita menghadapi jalan buntu, ketika kita sedang berusaha untuk melakukan sesuatu, berusaha untuk memimpikan sesuatu, berusaha untuk meraih sesuatu, kemudian ada penghalang-penghalang yang mencoba untuk menghalangi keberhasilan kita, jangan pernah putus asa. Ayo terus berusaha, berusaha dan berusaha, sampai kita mendapatkan keberhasilan itu. Saudara sekalian, ada begitu banyak anak-anak muda yang kadang-kadang putus asa, akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada begitu banyak anak-anak muda yang kadang putus asa, akhirnya dia lari ke narkoba. Ada begitu banyak orang Kristen yang karena putus asa, dia meninggalkan Tuhannya. Bukankah itu merupakan orang-orang yang tidak beriman? Saudara sekalian, kalau saja kita datang kepada Tuhan, kita berseru dengan memiliki iman yang kuat dan keyakinan, ketika seruan kita atau permohonan kita, kita sampaikan kepada Tuhan dengan iman, maka kita pasti akan menikmati mujizat itu. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, 1 kali kita berseru, Tuhan belum menjawab. 2 kali kita berseru, Tuhan belum menjawab. 3 kali, bahkan 4 kali sampai 5 kali, belum ada jawaban dari Tuhan. Jangan pernah putus asa. Teruslah berseru. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan menjawab kita. Kadang-kadang waktu kita itu bukan waktunya Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita ingin 1 hari jadi, kadang-kadang Tuhan minta 3 hari. Kalau kita ingin 1 tahun jadi, kadang-kadang Tuhan mau sampai 5 tahun. Tergantung kepada kita. Apakah ketika ada tantangan karena masalah kita hadapi tidak selesai-selesai, kita putus asa, sudahlah aku tak mau ke gereja lagi, sudahlah aku gak mau ibadah lagi, sudahlah aku gak mau berdoa lagi kepada Tuhan, saya sudah terus-terus berusaha, berdoa, berpuasa, beribadah, menolong orang lain, tapi permintaan saya yang satu ini tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa, karena kita tidak pernah tahu sudah sampai di mana perjuangan kita. Mungkin saja ketika kita terus berjalan, akhirnya kita tidak menemukan pintu, kemudian kita pulang. Sebenarnya 1 atau 2 langkah lagi, kita sudah sampai kepada pintu keberhasilan itu. Tapi kebanyakan orang Kristen, belum lagi dia sampai kepada pintu keberhasilan, dia sudah putus asa dan kembali kepada kehidupannya yang lama. Mari kita belajar dari seekor kuda tadi. Ketika orang-orang sudah putus asa, orang-orang mulai menimbun dia dengan tanah, ingin menguburkan dia hidup-hidup. Tapi ada usaha yang besar dari seekor kuda, sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia bebas dan lolos dari sumur yang tadinya dia terjebak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang merindukan sesuatu dalam rumah tangga kita. Mungkin saat ini kita sedang merindukan sesuatu dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita sedang berdoa, sedang bergumul untuk suami kita supaya dia bertobat, supaya dekat dengan Tuhan. Kita bergumul untuk istri kita supaya menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kita bergumul untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mungkin saat ini doa kita belum didengar oleh Tuhan. Teruslah berdoa, terus berseru dengan iman dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mendengar seruan kita.
Jangan pernah putus asa. Karena ketika kita putus asa, maka kita akan gagal untuk menghadapi kesuksesan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang melakukan segala macam cara untuk mencapai kesuksesan. Tetapi anak Tuhan hanya butuh pertolongan Tuhan untuk menggapai mujizat itu. Yang pertama, kita harus punya iman kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berusaha berseru dan tidak pernah putus asa. Kalau kita terus berusaha, maka Tuhan akan melihat usaha kita dan akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya kepada kita. Saudara sekalian, betapa bangganya kita menjadi anak-anak Tuhan. Sebab ketika kita berseru dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, kita berseru dengan tidak putus asa, kita datang terus kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka mujizat akan dinyatakan kepada kita. Bukankah itu satu kebanggaan? Kita tinggal berusaha, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu menyatakan mujizatnya kepada saudara-saudara. Saudara sekalian, kalau kita mau menikmati mujizat dari seruan kita kepada Tuhan, kita harus berseru dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita harus berseru dengan rasa tidak putus asa, ulang-ulang sampaikan kepada Tuhan, sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi bagian hidup kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu ketika kita mau menikmati mujizat Tuhan, mari berseru kepada Tuhan dengan iman dan percaya kita, dengan keyakinan yang teguh, dan jangan pernah putus asa sampai Tuhan menjawab doa dan seruanmu dan menyatakan mujizat kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan akan menanamkan itu dalam hati pikiran kami dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.